Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022. Timnas Filipina harus puas bermain imbang 0-0 versus Timnas Yaman. Timnas Palestina berhasil menang 1-0 versus Timnas Mongolia. Timnas Bahrain berhasil menang 2-0 versus Timnas Bangladesh. Timnas Tajikistan berhasil menang 4-0 versus Timnas Myanmar. Timnas Hong Kong berhasil menang 2-1 versus Timnas Afghanistan. Timnas Thailand berhasil menang 3-0 versus Timnas Maladewa. Timnas Malaysia berhasil menang 3-1 versus Timnas Turkmenistan. Timnas India berhasil menang 2-0 versus Timnas Kamboja. Timnas Kirgistan berhasil menang 2-1 versus Timnas Singapura. Timnas Uzbekistan berhasil menang 3-0 versus Timnas Sri Lanka. Timnas Indonesia berhasil menang 2-1 versus Timnas Kuwait. Berikut hasil kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini, Kamis tanggal 9 Juni 2022. Timnas Jordania berhasil menang 2-0 versus Timnas Nepal. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Asia 2023. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Kuwait dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Palestina dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Maladewa dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas India dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Hong Kong dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Afghanistan dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup E di peringkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup F di peringkat pertama ada Timnas Tajikistan dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Kirgistan dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin.
Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia 2023. Di peringkat pertama ada Servoni dari timnas Tajikistan dengan torehan 2 gol dan disusul oleh Sunil Chhetri dari timnas India dengan torehan 2 gol.